Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video saya kali ini teman-teman, saya akan berbagi untuk cara mengaktifkan dan menonaktifkan alarm si motor Honda Stylo ya teman-teman ya. Nah untuk caranya gini teman-teman, di speedometer ini kan ada indikatornya, ini ada lampu, dia kedip. Nah itu merah, ini teman-teman lihat, ini berarti tandanya si alarmnya aktif teman-teman. Saya goyangin motornya, dia pasti akan bunyi. Nah ya, kita goyangin aja, dia akan bunyi teman-teman, bunyi ya. Oke, kita akan matikan dulu. Nah ini kalau untuk teman-teman caranya untuk menonaktifkan nih, misalnya teman-teman takut kalau nanti di dalam rumah kesenggol anak, terus atau kita jalan kesenggol dikit aja mau mindahin dia bunyi, teman-teman pengen menonaktifkan untuk suaranya ini, untuk si alarmnya ini, gampang teman-teman. Jadi ini kan dia kalau nyala seperti ini diaktif, caranya seperti ini teman-teman. Ini cuma diaktifin aja si knobnya ini, kita on. Caranya cuma di on di ini. Sudah di on, udah ya. Ini sudah di on. Terus kuncinya tinggal, kalau teman-teman nggak mau kunci dimatiin, ya sudah. Yang penting teman-teman jangan sekali-kali pencet yang gambar ini ya, speaker sama gambar motor ini ya, jangan dipencet. Kalau nanti teman-teman pencet, dia akan aktif lagi untuk si alarmnya. Nah ini sudah nggak berkedip teman-teman, lihat aja. Saya cuman ngaktifin si knob aja ya. Oke, saya goyang pun nggak. Nah kalau mau ngaktifin lagi, ya sama aja teman-teman. Kalau mau ngaktifin gampang, misalnya teman-teman pengen ngaktifin jarak jauh nggak apa-apa, pencet aja ini yang gambar speaker yang asur back, tekan sekali aja. Nah dia akan nyala seperti itu. Nah dia langsung aktif ya, si indikator ini langsung aktif ya, langsung aktif. Kita goyang, nah itu bunyi teman-teman ya. Ketika pengen nonaktifin ya gampang seperti itu tadi, knob tinggal diaktifin tek gini. Teman-teman kalau mau matiin ya langsung dimatiin aja pakai yang gambar kunci. Udah ngunci. Dia nggak bakalan bunyi teman-teman. Nih, saya goyang-goyangin. Lampu indikator di sini juga nggak nyala ya teman-teman ya. Kalau saya pengen aktif ya tinggal pencet yang tombol answer. Nih, dia langsung aktif. Nah, secara otomatis. Ya, oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cara aktifin atau menonaktifkan untuk si alarm motor Stylo ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.